Chris Hatta ogah berdamai dengan Nikita Mirzani. Pesinetron Chris Hatta baru saja melakukan bab atas laporan dugaan perzinahan yang dilakukan Hilda Fitria dan Billy Syahputra. Sebelumnya, Chris sempat disebut-sebut mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang merupakan buntut dari pelaporan Hilda Fitria terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen nikah. Untuk babnya nanti, sebenarnya hari Rabu tapi reschedule jadi Senin minggu depan. Jadi, hari ini pelaporan kita terkait pasal 28, perzinahan Billy dan Hilda, ungkap Indra Tarigan, kuasa hukum Chris Hatta saat ditemui di Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Chris juga mengatakan pihaknya akan melaporkan presenter Nikita Mirzani ke polisi. Sebabnya pihak Chris tidak terima dengan sikap Nikita yang diduga ikut menyebarkan surat penetapan tersangka terhadap Chris di akun Instagram pribadinya. Kita laporin karena kan bersifat pribadi sebenarnya. Itu hanya bisa diberikan ke pihak yang terkait. Sedangkan Nikita Mirzani kan dari dulu saya tegaskan, dia tidak punya kapasitas dalam kasus ini. Terlalu ikut campur, maka kami akan ambil tindakan untuk Nikita Mirzani, beber Indra. Chris Hatta juga menambahkan sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Nikita katanya suka mengirimkan pesan kepada Chris melalui DM, direct message, Instagram. Dalam pesannya itu Nikita katanya melontarkan beragam caci maki untuk Chris. Dia DM, gimana senang dan sekarang, jadi tersangka? Selamat ya, di atasnya panjang, isinya dia mencaci maki saya, ungkap Chris coba tunjukin isinya, pas dia jadi tersangka katanya jadi tersangka lu kasihan deh. Makanya jangan lawan gue. Gitulah songong, timpal Indra. Hanya saja presenter Uang Kaget itu katanya memilih untuk tidak membalas pesan-pesan Nikita. Dia emang ikut campur gitu tapi nggak pernah aku balas. Satu kata pun enggak aku balas, kata Chris yang juga mengaku tak pernah bertanya alasan Nikita yang ikut campur dalam masalah pribadinya. Lantas apakah Chris ada niat untuk berdamai dengan Nikita Mirzani ke depannya? Kalau sama Nikita Mirzani saya sampaikan nih, nggak ada kata damai, tegas Indra Tarigan.